Bapak semangat jualannya, udah tua tapi masih mau berjuang. Dia bilang dia anaknya masih kecil-kecil, dia dagang begitu. Terus tadi dia habis buang air, gue bilang minumannya 1-3, gue kasih aja uang. Tapi emang ada yang beli minumannya? Oh, gue kasih aja uang 10.000. Ngapain dikasihin pak, orang dia juga gak tahu itu duit siapa. Laku apa enggak, apa gantiin aja? Oh jangan, gak boleh. Kenapa gak boleh? Orang kan kalau yang namanya peginya nitip sama saya kan saya mesti tanggung jawab kan. Terus tadi ada siapa lagi pak? Ada anak cewek nangis-nangis ya? Katanya dia bilang dia mamanya masuk rumah sakit. Mamahnya masuk rumah sakit, terus? Sekarang ada rumah sakit, jadi dia mau pulang ke Depok katanya. Tapi bapak gak kenal tuh semuanya? Gak kenal. Terus anak cewek tadi kemana sekarang? Ke rumah sakit ini lagi. Ngapain? Ke tempat mamanya. Ya udah kalau gitu saya borong perpennya aja deh pak. Nih buat sekarang kita mau menuju ke rumahnya Pak Edi ya Pak ya?